Sebelumnya aku nak tahu siapa yang pertama kali mencetuskan Ganyang ini untuk dikelola. Apa dari tim PKK atau dari masyarakat? Masyarakat. Dari ketua. Dari? Dari masyarakat. Dari masyarakat. Siapa lah ini? Yang apa? Pertama kali punya ide. Ibu. Nenek. Satu ya? Nenek. Iya. Yeah. Iya, yeah. Dari ibu-ibu dulu. Oh, ibu dulu. Iya. Jadi ini salah satu apresiasi besar saya. Terus untuk Bapak Kades, terima kasih. Ini pakai dana desa sudah mempersiapkan acara ini. Tepuk tangan untuk Bapak Kades. Karena beliau sudah sangat peduli dengan pemberdayaan perempuan untuk kemajuan ekonomi. Dari Ganyong dan bentuk berbagai macam, ada jenis berbentuk tempel umbi-umbian. Inilah Ketua TPPKK Kabupaten Banyuasin, Dr. Sri Fitrianti Askalani, dengan lalap menikmati makanan khas desa Plajo yang dikelola asli warga desa Plajo, dan bahan-bahan dasar dari danyong dan juga dari kelapa, bahasa dusunnya ubi laos. Ubi laos bahasa dusunnya. Itu keterangan dari Pak Kades. Ibu-ibu tolong. Ibu. Jadi dari dana desa ibu-ibu, tolong perbanyak bibit ini. Nah, itu bagi ke dengan masyarakat-masyarakat. Jadi nanam galo, Bu. Nanam galo sehingga produksinya akan lebih banyak.